Amin lu sudah memberikan penjelasan dan juga waktu itu Gus Amin kita sudah memberikan penjelasan bahwa ini mereka minta maaf itu pertama. Kedua, ya mungkin ada masalah apa ya, kita tidak tahu administratif atau apa, tapi yang penting mereka sudah minta maaf dan sangat menyesal dari kejadian itu dan tetap mengundang Panglima hadir. Walaupun tentu juga kita merasa perlu tadi ini tidak apa mengundangan itu kepada yang lain gitu. Ya sampai sekarang belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Ada masalah administrasi atau apa gitu.